Daftar umur 25 Nabi dan Rasul dalam Islam. Berdasarkan hadis, jumlah Nabi sebanyak 124.000. Menurut riwayat Ibnu Hakim, jumlah Rasul disebut ada 315. Di antara mereka ada yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran dan ada yang tidak dikisahkan Allah. Allah menyebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran yang sering kita dengar di sekolah. Dalam ajaran umat Islam, ada Nabi dan Rasul yang wajib untuk diketahui. Nabi sendiri merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan amanah wahyu, tetapi wahyu tersebut tidak harus wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul sendiri merupakan manusia pilihan yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu secara langsung dan harus wajib disampaikan kepada umatnya. Itulah perbedaan dari Nabi dan Rasul. Dalam proses penyampaian wahyu tersebut, ada beberapa Nabi yang memiliki keistimewaan dengan diberikan umur yang panjang. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak. Berikut ini adalah daftar 25 Nabi dan Rasul dalam ajaran Islam beserta umurnya selama hidup di dunia. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Selama di dunia, dia berumur 930 tahun. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Umur beliau mencapai 345 tahun selama di dunia. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ia berumur 950 tahun ketika hidup di dunia. Dan ia adalah salah satu manusia hidup yang paling lama di dunia. Nabi yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Selama hidup di dunia, ia berumur 472 tahun. Nabi yang kelima adalah Nabi Soleh alaihissalam. Umur beliau selama hidup di dunia 70 tahun. Nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di dunia, umur beliau mencapai 175 tahun. Nabi yang ketujuh adalah Nabi Lut alaihissalam. Ketika di dunia, umur beliau mencapai 80 tahun. Nabi yang kedelapan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika di dunia, umur beliau mencapai 137 tahun. Nabi yang kesembilan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Umur beliau ketika di dunia mencapai 180 tahun. Nabi yang ke-10 adalah Nabi Yakub alaihissalam. Umur beliau ketika di dunia mencapai 147 tahun. Nabi yang ke-11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika di dunia, umur beliau mencapai 110 tahun. Nabi yang ke-12 adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika di dunia, umur beliau mencapai 120 tahun. Nabi yang ke-13 adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Ketika di dunia, umur beliau mencapai 110 tahun. Nabi selanjutnya adalah Nabi Musa. Umur beliau ketika di dunia mencapai 120 tahun. Selanjutnya, Nabi Harun alaihissalam. Umur beliau mencapai 122 tahun. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam. Umur beliau mencapai 100 tahun. Selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Umur beliau mencapai 66 tahun. Nabi Ilyas alaihissalam berumur 60 tahun. Nabi Ilyasa alaihissalam berumur 90 tahun. Selanjutnya, Nabi Yunus alaihissalam. Umur beliau mencapai 70 tahun. Selanjutnya, Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau berumur 75 tahun. Nabi Zakaria alaihissalam berumur 122 tahun. Nabi Yahya alaihissalam berumur 32 tahun. Nabi selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau berumur 33 tahun selama ada di dunia. Nabi terakhir atau Nabi penutup adalah Nabi Muhammad SAW.
Beliau berumur 63 tahun saat ada di dunia, dan tidak ada lagi nabi di dunia ini. Ya guys, kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, itu nabi palsu. Inilah video daftar umur 25 nabi dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa beri kritik dan saran di kolom komentar. Ya guys, syukuri hidup apa adanya dan jangan lupa bahagia.